Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat pisang goreng Thailand yang crispy, manis, dan gurih. Yuk sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Pertama kita masukkan 150 gram tepung beras, 100 gram gula pasir. Lalu kita masukkan 100 gram kelapa parut. Nah, kelapanya kita gunakan yang tidak terlalu tua, yang biasa digunakan untuk unti kelapa. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan wijen. Nah, di sini digunakan wijen yang sudah disangrai, tetapi kalau misalnya belum disangrai juga tidak apa-apa. Kemudian 1 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh baking soda. Kemudian kita tambahkan 150 ml air. Untuk banyaknya air ini bisa berbeda tergantung dari kelembaban tepung yang kita gunakan. Jika semua bahan sudah kita masukkan, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan juga gulanya larut. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan pisang yang sudah kita potong seperti ini. Nah, di sini Ambu menggunakan pisang tanduk. Nah, pisangnya bisa kita ganti dengan jenis yang lain yang memang biasa digunakan untuk membuat pisang goreng. Nah, jika sudah selesai, kita sudah siap untuk menggoreng. Kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita masukkan adonannya seperti ini. Kita letakkan pisang gorengnya, kalau bisa saling jaga jarak, jadi agak sedikit berjarak agar pisang yang satu dengan pisang yang lainnya tidak saling menempel. Karena adonannya banyak mengandung gula sehingga pisang gorengnya ini akan cenderung lebih menempel pada wajan ataupun dengan pisang yang lainnya. Kita goreng pisangnya sampai matang atau sampai berwarna kuning keemasan seperti ini. Karena pisangnya ini lebih menyerap minyak, sehingga kita tiriskan terlebih dahulu. Kemudian ketika meniriskannya, kita juga menggunakan kertas ataupun tisu agar minyaknya ini lebih banyak terserap oleh kertas atau tisu tersebut. Pada saat pisang gorengnya masih hangat, ini terlihat lebih lembek, tetapi ketika sudah dingin akan lebih crispy. Nah, ini dia pisang gorengnya sudah jadi, sudah siap kita nikmati. Jika ada yang bosan dengan pisang goreng yang biasa, boleh dicoba resep yang ini. Ini pisang gorengnya crispy, rasanya enak, manis, gurih. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.